salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam Astro Awani yang bertajuk Polis selesai rekod keterangan suami Fatin Afifah. Polis telah merekodkan keterangan suami Fatin Afifah yang dikenalis sebagai Opai selepas mempamerkan nomor pendaftaran palsu pada sebuah kereta McLaren. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasa Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisender Sarifuddin Muhammad Saleh, pemilik kendaraan yang mempamerkan nomor pendaftaran QPS1 sudah diambil keterangan oleh pegawai penyiasat di Balai Polis Trafik Kuala Lumpur pada Isnin. Katanya kes masih dalam siasatan dan akan dirujuk kepada pejabat pendakwaan negeri Kuala Lumpur. Kes disiasat mengikut Seksyen 108-3 F Akta Pengangkutan Jalan 1987, katanya dalam kenyataan yang dikeluarkan pada Selasa. Sebelum ini suami kepada seorang pelakon wanita itu dikecam teruk selepas tular videonya didakwa menghina kendaraan bukan supercar pada sebuah acara pertunjukan kereta baru-baru ini. DPJ Kuala Lumpur turut menggesah pemilik kendaraan mewah McLaren yang tular itu tampil membuat laporan. Sekian info hari ini dari Astro Awani.